Oke, kali ini kita bakal unboxing kura-kura, teman-teman. Ini ada paket dari Tiki, teman-teman. Kita bakal unboxing saja kura-kura apa dalamnya untuk menghuni kolam baru kita ataupun kolam yang akan kita bikin untuk project breeding serta selanjutnya, teman-teman. Oke, bentar, kali ini ada kura-kura di bawah. Nah, ini dia, teman-teman, kura-kuranya. Ini adalah kura-kura apa, teman-teman? Ini adalah, bisa terlihat kan? Coba kalau buka lagi sedikit ya, teman-teman. Ini biasanya pakai, ini cuma kardusnya, teman-teman. Tapi karena mungkin pengiriman sehari, kilat, jadi aman sih. Tapi harusnya sih pakai lagi, teman-teman, untuk lebih aman, pakai lagi wadah, teman-teman. Oke, kita bakal buka. Ya, teman-teman nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ada kelihatannya, kita bakal ambil. Ini adalah dulu saya pernah punya kura-kura ini, teman-teman, tapi belum dewasa, teman-teman. Masih sekitar berapa ya? 15 cm lah. Medium size kayak gitu, teman-teman, 7 venil. Tapi sekarang kita bakal coba untuk project breeding satu kura-kura yang sangat unik, teman-teman, dan eksotik dari Indonesia juga, dari Papua tepatnya. Adalah kura-kura. Ya, oke. Lihat ya. Lihat ya. Ini adalah kura-kura dada merah, teman-teman nih. Ini jantan, terlihat dari ekornya yang panjang nih. Kebetulan yang datang ini jantan, teman-teman. Nanti kita juga bakal unboxing lagi kura-kura yang betinanya untuk project breeding-nya, karena saya nggak beli sekalian. Jadi saya memutuskan untuk beli satu aja dulu, kura-kura damer jantan. Dan nanti juga bakal ada datangnya betinanya. Supaya nanti project breeding kita bisa berhasil, teman-teman. Kita sih pengennya 1:2 atau 3, teman-teman, untuk kura-kuranya. 1 jantan, 3 betina, teman-teman nih. Nih. Ini sehat banget, teman-teman nih. Gede banget nih. Tuh. Yang paling unik itu adalah tentunya ininya merah, teman-teman. Duh. Ini lumayan ini ya, teman-teman, masih stres. Kita coba masukin dulu ke air, teman-teman, supaya dia bisa minum, teman-teman, karena kan tadi di perjalanan. Jadi kan dikasih air, kita bakal coba nih. Kita simpan di sini nih. Langsung teman-teman. Langsung berenang ke dalam. Sekaligus untuk adaptasi dulu, teman-teman, kura-kuranya. Nanti sampai adanya betina datang, kita bakal satukan, teman-teman, untuk project breeding kita nih. Bisa juga ada kura-kura ini untuk Brazil di sebelah sini. Saya juga dikasih batu ini, teman-teman, untuk biar lebih apa ya, ada leveling, teman-teman. Nah, untuk bertelurnya di Brazil itu kesini biasanya. Untuk damer nanti bertelurnya di area sini, teman-teman. Ini ada peti pipa yang belum tertutup ya. Untuk filtrasi nih. Ini kesini untuk filtrasinya. Kita benerin dikit-dikit, teman-teman. Oke, dan ini adalah kura-kura yang saya punyai kedua setelah Brazil. Terus ini yang satu lagi itu adalah Mississippi map, teman-teman, yang saya jual waktu itu. Tapi sekarang saya coba untuk breeding untuk kura-kura damer, teman-teman. Semoga berhasil untuk kura-kura damernya. Ini juga ada area untuk berteduh di sini, teman-teman. Jadi seakan-akan sesuai habitatnya, teman-teman nih. Kita bakal coba kasih makan, teman-teman, pakai pelet, apakah dia mau. Kita bakal coba lempar peletnya. Bentar. Saya bakal ngambil dulu peletnya, teman-teman. Oke, saya kasih makan pelet lele, teman-teman. Ini per karung juga ada, per kilo juga bisa. Ini harganya berapa ya? Pokoknya sekilo tuh hampir 10.000 ya. Kalau per karung rata-ratain aja. Kita bakal kasih makan ikan pelet, teman-teman nih. Kita coba apakah dia langsung respon. Lihat. Belum kayaknya, teman-teman. Kalau kesini ki, kalau misalkan kita kasih makan Brazil sih pasti dia respon, teman-teman. Nih, kita coba makan nih Brazil. Tuh, langsung pada mau makan, teman-teman. Tuh. Tapi ini masih belum, kayaknya perlu adaptasi terlebih dahulu. Tapi overall ini kandangnya lumayan saya sukai, teman-teman. Meskipun ini sempatnya ada satu kolam, cuma saya bagi dua. Ini bagi dua ininya, jadi ada pembatas untuk kura-kura damer di sini. Dan kura-kura Brazil di sana, teman-teman, untuk area kolamnya. Nanti juga bakal lama kura-kura Brazilnya biar lebih banyak, karena masih kurang saya lihat. Sorry, ini jantan damernya. Kita bakal nunggu betinanya di next video. Mungkin teman-teman kita bakal unboxing lagi, review lagi.
Sementara ini aja teman-teman update-nya, semoga project breeding kita untuk kura-kura damer ini berhasil teman-teman, dan nanti membuahkan anak-anakan yang lucu dan pedes tentunya teman-teman. Oke, mungkin ini aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa juga nantikan video-video selanjutnya. Saya Sogi Muktama, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.